Selamat petang, salam sejahtera berita terkini daripada Berita Harian Online. PN tawaran baru kepada rakyat Malaysia, kata Muhyiddin Yassin. Perkataan nasional adalah tawaran baru kepada rakyat Malaysia dan akan terus kekal untuk tempo yang panjang, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri yang juga pengurusi PN berkata, PN mahu kekal sebagai sebuah gabungan politik yang berkongsi aspirasi negara untuk generasi akan datang. Beliau berkata kerajaan PN berperanan penting dalam mewujudkan politik stabil, mengekalkan keharmonian kaum, menjunjung takdir urus baik dan menegakkan kedaulatan undang-undang. Kita mahu memimpin Malaysia dengan lebih cekap, berkesan dan kompeten. Kita ingin terus merasai denyut nadi rakyat dan memenuhi keperluan mereka dengan penuh prihatin. Kita mempunyai aspirasi yang tinggi untuk terus memelihara perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan agama. Kita komited untuk mentakbir negara ini dengan berintegriti dan berwibawa demi memelihara kesejahteraan serta kewajiban rakyat seluruhnya, katanya. Beliau berkata demikian ketika meresmikan persidangan perwakilan nasional gerakan yang ke-49 secara maya hari ini yang turut hadir Presiden Gerakan Datu Dr. Dominic Lau Ho Chai. Muhyiddin berkata, sokongan rakyat kepada PN akan lebih terserlah dan kuku apabila terbukti berjaya melaksanakan segala janji serta komitmen untuk rakyat dan sebagainya sudah terserlah melalui pentadbiran yang amanah dan berintegriti sejak setahun lalu. Selain itu, katanya, prinsip kerajaan prihatin rakyat turut diterjemahkan melalui paket sangat ekonomi bernilai RM320 bilion demi memelihara kebajikan rakyat dan menjamin kelangsungan perniagaan susulan penurunan COVID-19. Saya yakin dengan kesungguhan kita memenuhi aspirasi rakyat untuk Malaysia yang lebih baik serta kesatuan dan perpaduan yang kita capai antara parti komponen PN akan menjadi gabungan parti politik pilihan utama rakyat Malaysia katanya. Sekian berita kita jumpa lagi selamat petang salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.